Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muliahsan ladina wa tarakumuhun zuriyatun li'afa khawfu alaihim ayatullah alaikum qawlan sajidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syarikalah asyadana Muhammad Abduh wa Rasulullah Nabi Yabadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan waktu ulang yang untuk kita bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan ilmunya buat kita bersama. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, ada ibu di luar buat. Pada malam hari ini kita dibekali dengan WhatsApp beliau, haram hukumnya meninggalkan keluarga. Apa WA-nya? Iya. Haram bagi suami meninggalkan keluarga dalam keadaan apa? Nah, itu memang penegasan beliau dari berbagai ayat-ayat yang menantang itu, termasuk juga mukadimah. Alhamdulillah, saya tadi saya awali dengan surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan tidaklah khawatir takut kalian meninggalkan anak anak-anak zuriyah du'afa lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah fisiknya, dan lemah iman akidahnya. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang ketepatan sedang berada dalam lindungan satu di antara keluarga saudaranya itu sedang sakit, bahkan sakit itu mendekati kematian. Wal yaqulu qawlan sadida, itu intinya. Jadi diawali adalah kalian khawatir nanti meninggalkan keluarga itu yang lemah. Lemah apa yang tadi? Pendidikannya, ekonominya, fisiknya, dan lain-lain sebagainya. Ditutup dengan waliyakul kaulan sajidah, dan tidaklah kalian memberikan perkataan yang baik. Ditafsirkan perkataan yang baik itu yaitu adil. Kita yang sehat menunggu orang yang sakit, dan kemungkinan dia yang sakit itu tidak lama yang meninggal, kita kasih masukan. Ya. Apa masukannya? Yaitu beri warisan kepada anak-anak itu seadil mungkin. Ya. Kalau seandainya di wasiatnya itu nanti setelah saya mati, itu memang warisan. Tapi kalau dia menyampaikannya ya, di hadapan orang keluarganya, saudaranya, punya anak umpamanya 3, ada anak perempuan 1, 2 laki-laki, supaya sebelum dia meninggal itu dia dibagikan dengan harta yang ada, yang kita kenal dengan hibah. Nah, kalau hibah itu bisa sama rata. Tapi kalau warisan
Lizakari maslu hadir un sayayi. Nah itu ya. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena tadi termotivasi haram bagi kita meninggalkan keluarga. Ya. Makanya teman-teman yang ada di tablik zikir itu mungkin kita yang dari luar itu saya keluarga ditinggalkan 40 hari kan pertama kali 7 harinya terus tingkat 14 hari 21 hari sampai 40 hari bahkan berikutnya kalau sudah sampai ke India sana Hyderabad itu lebih dari 40 hari itu yang meninggalkan bagi itu kita kira gimana? Nah, saya yakin, saya khusnuzon, mereka meninggalkan itu mungkin sudah ada persiapannya, sudah ditinggalkannya, ditinggalkan perbekalan untuk mungkin ditinggalkan 7 hari, mungkin ditinggalkan sampai 40 hari dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan ya, kita dengan berbekal ayat ini, ya, insya Allah kita meninggalkan atau mewariskan anak-anak kita ini dengan kekuatan yang penuh, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat lingkungannya, dan secara harfiah itu tadi penafsiran dalam bahasa. Secara harfiah kita meninggalkan juga kepada orang anak-anak kita nih, bukan yang dalam artian tadi menghadapi orang yang meninggal orang yang sakit mau meninggal, tapi secara ya secara pendidikan kita punya anak punya tanggungan, ya, makanya hati-hati itu kita ya. Kalau di rumah ada pembantu, di rumah ada orang yang mungkin saudara keponakan, nah itu termasuk kalau kita terjemahkan buat ya sekabil hukukil wajibat ya, orang-orang yang memberi hak. Dan kita wajib untuk memenuhi hak tersebut. Bapak para jamaah pengajian malam Sabtu yang saya muliakan, antara lain, kalau boleh saya bukan menafsirkan, ya memahami dari wal-yakulu kaulan sadida, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik, kita beri warisan kepada anak-anak itu dengan ucapan-ucapan yang santun. Sudah zamannya bukan di zamannya lagi anak-anak itu kedengeran omongan itu ya goblok sia. Jadi kata-kata sia itu hampir setiap ungkapan ada artinya sia. Bahkan oleh teman saya itu ketika kemarin menggulirkan bahwa di Jawa Barat ini Tenggarai banyak banget sia. Banyak masalah itu diplesetkan kali ya. Jadi siahnya siah sudah. Hayo siah. Maksudnya malah siah intinya. Hayo siah. Sudah pakai koma ya siah. Jadi memang ya kita juga perlu khawatir juga ini ya, perlu khawatir juga. Jangan-jangan tetangga kita, di lingkungan kita, di kampung kita ada juga siah. Sebab kalau yang sudah paham ke sana itu subhanallah, kita ngeri ya. Kita ini nggak dianggap sebagai orang muslim. Kalau bukan golongan mereka itu. Wahyu yang benar adalah wahyu yang diberikan kepada Sayyidina Ali Qarumullahnya. Saya temanin. Padahal yang kita tahu, apa yang diungkapkan oleh itu, oleh Ali Qarumullah itu kan, buku pintarnya itu antara lain, Nahjul Balagha itu. Itu khutbah-khutbah, kumpulan-kumpulan dari Sayyidina Ali. Ya. Mudah-mudahan lah kita tidak ada ya. Sebab di Tirta Jaya ada enggak lembaga dakwah Islam Indonesia? LDII. Ada ya? Ya. Nah, itu LDII itu kodenya itu kalau mungkin pakai kan sudah hafal di sana ya. Itu 345 kodenya katanya itu 345 LDI 345 ya. Nah ternyata yang sepengetahuan saya LDI yang di Karawang itu sudah banyak kemajuan itu sejak
Kementerian Agama yang dulu itu Departemen Agama investigasi ke Sumber Barokah, pusatnya itu di Lukjambe. Ya. Dan saya juga ikut menangani juga. Jadi kalau dulu kan ada informasi, kalau kita bertamu pada orang jamaah LDI, itu pulang teh dibereskan, dibersihkan, dilengah. Kalau umpamanya duduk di upin ini, itu dibangun pakai cahaya. Sebab baru diduduki oleh yang tidak seiman dengan mereka gitu. Ternyata, ya saya sudah berpuluh-puluh kali ke Sumber Barokah. Ya. Gak pernah. Cuman memang kelainan-kelainan ya yang saya alami itu antara lain mengenai masalah pernikahan, perkawinan gitu. Dan pokoknya kalau Bapak mau nikah dengan keluarga orang-orang LDI itu pokoknya dianukan lah, disantuni. Ya saya hampir berterlibat banyak, tapi sampai sekarang alhamdulillah saya tidak jadi dinikahi oleh sebagian mereka. Ini na'udzubillah min dzalik. Itu kalau yang LDI yang dulu gitulah ya. Makanya pakai saya juga prihatin ini ya. Itu di Bandung itunya ada 12 orang yang sudah diperkawas ya sama kiainya ya. Iya itu jelas-jelas diperkawas itu mah. Iya. Punya anak diguburkan. Punya anak lagi diguburkan lagi. Sehingga sekarang ini Kementerian Agama investigasi ke pesantren. Ya Allah karim. Ini kan jelek ini semuanya kalau dipukul rata itu lainnya. Cuman kalau umpamanya ada aparat yang mau datang ke Al-Fatihah gitu mestinya ke kiai kita. Saya minta ini santri-santrinya supaya menghadap di dalam diri. Jadi membackup itulah ya. Umpamanya Pak Babinsa mau ke sini gitu lah ya. Ya sebelum reksa pakai saya dulu ada reksa gitu ya. Jadi kita jadi anu lah. Jadi di depan gitu ya. Siap. Sebab ini enggak mustahil jadi merata ke bawah semua ya. Gara-gara setitik nilai yang air sebelahnya jadi kena semua jeleknya. Ya mudah-mudahan ini ujian buat kita ya. Sehingga berbarengan dengan ini pula kemarin itu baru dibuka Komisi 4 DPR DPRD Karawang itu baru memulai pembicaraan tentang perlunya peraturan daerah tentang pesantren ya, tentang pesantren. Saya ditanya oleh wartawan gitu ya, tapi sampai sejauh mana sih perlunya kok pesantren dibuat perda? Saya bilang bukan hanya sampai sejauh mana, sangat perlu, sebab perda itu merupakan payung hukum yang nanti akan menjawab tentang kecurigaan orang terhadap mungkin pengelolanya itu ya, pengelolanya baik dengan keuangan ataupun juga. Makanya kita sudah ada aturan itu, aturan mengenai masalah pesantren itu. Kalau yang salafiyah bagaimana gitu ya. Kalau yang namanya salafiyah kan tradisional gitu lah ya. Beda dengan salafi. Ada juga pesantren-pesantren yang salafi yang asosiasinya itu lari ke Wahabi. Maaf semacam di Tegasari sana itu ya ada Hamalatul Quran ya dengan asyibat itu di negara milik Wahabi. Kalau buat saya ya, selama tidak menyimpang dari kriteria sesat jam 10 kesesatan itu ya saya pikir mengapa tidak, meskipun yang mengelola itu umpamanya rata-rata kayak cadar gitu lah ya, jadi orang-orang sudah curiga saja dengan cadar itu ya, padahal ya kenapa enggak. Jadi kalau ada wanita cantik ditutup mukanya ya saya masih setuju banget itu ya, jadi kecantikannya biar bakal suaminya gitu ya, bukan untuk orang lain gitu. Cuman kita terlalu dihadapi dengan kecurigaan. Ya. Kama aina syukhi tubdil masawi. Karena sudah diawali dengan syukhinya. Yang nampak itu ya masawi saja, yang jeleknya gitu ya. Yang bagusnya enggak kelihatan. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit
apa yang saya sampaikan ini ya. Terima kasih Pak Sain, kalau itu ada rencana untuk Anda ya, ya, ya supaya mungkin sekarang mungkin baru hanya puluhan tiga saja ya. Siapa tahu nanti ya tahun yang akan datang ya Jimatu ini akan gopong nih pintunya. Pokoknya menghadapi tahun baru natural lah. Kita hadapi dengan Jimatu, apa Jimatunya? Ya itu cara Jimatunya itu dzikir dan lain sebagainya. Ya. Apalagi nanti mungkin Pak Kiai di sini kan masih ada yang berbeda pendapat bagaimana menghadapi tahun baru ini itulah ya. Seperti halnya saya ini di samping sebagai ketua yang baru juga termasuk ya dewan penasehat FKUB gitulah ya, FKUB. Jadi saya masuk keluar masuk ke wihara ke kelenteng itu biasa gitulah ya. Biasa. Sementara MUI Sumatera Utara itu mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Enggak boleh itu haram hukumnya. Sebab dengan mengucapkan selamat Natal berarti sudah mengakui tentang Natal itu sendiri. Padahal kan menurut kita mah Natal meninggalnya mau wafatnya Isa Masih itu kan baru-baru yang begitunya bukan mati secara fisik. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.